Halo guys, kembali lagi bersama saya Eko Marlisa. Kalau kita tidak semangat, sama saja itu tidak ada daya dan upaya dalam hidup. Jadi kita harus semangat dan harus optimis untuk menatap ke depan, ya. Jangan menoleh ke belakang. Jadikanlah masa lalu sebagai batu loncatan dan tetap kembalilah masa depan. Banyak orang-orang bilang, ya, kalau percintaan itu memang buta, ya memang buta dan tidak mengenal batas usia. Jadi kalau kita seandainya kita hidup tidak ada semangat, ya sama bagaikan hidup tidak ada cinta. Jadi cinta itu ibaratkan hidup dengan napas mengisi satu sama lain. Cinta tidak untuk dilihat, tapi cinta untuk dirasakan. Walaupun jarak yang memisahkan, tapi hati kita berdua tidak akan terpisahkan oleh waktu. Di masa pandemi kayak begini, kita harus menjadikan hubungan dengan seseorang itu untuk jadi lebih baik. Mau tak mau, ya harus kuat menjalani. Karena itu tadi, hidup tidak ada semangat dan tidak ada gairah. Jadi ya semangat, ya ya kan guys, ya. Kalau nggak semangat mau apa coba? Nah, kalau tidak optimis, tidak ada artinya. Masa lalu untuk dilihat, tetapi masa depan untuk ditatap. Sisingkan lengan, mari melangkah bersama. Ya. Apalah arti kalau tidak semangat? Semangat memang dibutuhkan. Tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk menatap ke depan. Kayak orang mau bicarakan dia begini, dia begitu, tak masalah. Ya, tak masalah. Yalah, kalau dengar ocehan orang, ya kita akan maju-maju. Jadi kalau kita berhubungan dengan seorang, dijaga dengan baik, baik itu pacar, mertua, suami atau istri, ya, anak atau bapak atau ibu, baik saudara kita sendiri, ya enggak masalah lah. Kalaupun itu pendampingan didapat, tidak hanya orang yang baik-baik, tapi dia akan membawa kita untuk menatap masa depan untuk lebih baik. Jadi hubungan dengan seorang itu harus dijaga dengan baik. Walaupun pasangan kita, ya, janda, tidak masalah. Gadis atau janda, biaya sama saja guys, ya kan? Jadi kuncinya itu adalah kejujuran dan keikhlasan, itu adalah hal yang utama. Walaupun kita berbeda status, tapi kalau sudah jujur dan ikhlas,
pasti akan menjadi baik dan tidak akan sia-sia. Orang yang yang kita cintai itu atau disayangi, ya harus saling mengisi satu sama lain, penuh pengertian, tidak hanya diumbar di medsos. Ya, cantik di luar belum tentu cantik di dalam, tapi lihatlah moral dan baik hatinya, sebagaimana dia mampu menerima sebatas kemampuan kita, walaupun di titik nadir, tetapi walaupun si dia sudah jujur dan ikhlas, pasti-pasti akan menerima kita, ya kan? Ya, yang perlu diingat tuh guys, yang paling penting itu sekali lagi adalah kejujuran dan keikhlasan adalah hal yang utama. Ya. Jadi guys, semoga ke depan lebih baik dan lebih lancar. Dan selalu dilapangkan jalannya, walaupun apa-apa yang kita tempuh penuh liku dan berlubang. Seperti itu adalah tempaan bagi hubungan atau hidup kita ke depan. Tapi jangan lupa guys, subscribe dan like.